Syukran jazilan, syukran jazilan. pada jazilan uh, Dr. Fajri atas uh, presentasinya yang luar biasa yang membuka mata kita tentang uh, begitu luasnya dimensi hukum humaniter internasional ini. Dan uh, kita akan masuk pada sesi kedua yaitu uh, diskusi dan tanya jawab. Tapi sebelum kita masuk ke Sesi tanya jawab, ini saya ingin bacakan satu tanggapan dari pemirsa online uh, Dari akun atas Guntar Ramadan Harusnya ini bisa memantik para pegiat sosial hukum nih Atau mahasiswa yang ada banyak topik riset yang bisa diangkat Baru HHI, belum juga masalah Pistadis juga Jadi memang uh, ini nanti berkaitan dengan poin yang terakhir tadi Ustadz kaderisasi kepakaran kayaknya kita memang perlu apa namanya perlu apa namanya kaderisasi ya di bidang pakar-pakar hukum humanitar internasional ini baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah kita punya waktu kurang lebih 45 menit ke depan untuk tanya jawab penanya pertama dulu, uh, Saudara Pakri, silakan mic nya. Bismillah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Pak atas penyampaian materinya. Saya ingin menanyakan terkait misalnya apabila ada sebuah negara Muslim uh, mereka uh, sedang berperang misalnya dan memang mereka uh, menggunakan uh, fikih-fikih jihad dalam artian menggunakan peraturan dalam Islam. Namun, ada beberapa hal yang mungkin bersilangan dengan hukum-hukum internasional. Uh, otomatis kan pasti ada beberapa poin yang disalahkan kepada negara muslim tersebut. Seberapa besar kita bisa mendefense uh, pilihan kita untuk menggunakan uh, syariat Islam dalam berjihad. Gitu, supaya pada akhirnya pun kita bisa menggunakan, menerapkan hukum kita dalam peperangan terlepas dari Uh, jeratan hukum internasional. Sekian Pak, terima kasih. Oke, okay, uh, terima kasih. Pertanyaannya menarik, masya Allah. Um, gimana ya? Um, pertama, ini tergantung forumnya mana, gitu ya? Tergantung forumnya ada di mana? gitu, ini saya membayangkan mungkin berarti ini kali ya katakanlah forumnya adalah di uh, karena kalau misalnya forum politik ya ya mereka bisa ngomong apa aja sih kalau forum politik ya, cuman katakanlah di di mahkamah gitu, ya. di mahkamah pidana internasional terus mau membela diri, gitu. Nah sejauh mana um, kita bisa membela diri ya da dari di, dalam forum mahkamah internasional? Ya pertama dengan mempertimbangkan ketika bersilangan dengan hukum internasional ini, karena kan situasinya adalah ketika ada sesuatu yang dilakukan berdasarkan fikih jihad, tapi terus kok bertentangan dengan hukum internasional kan gitu ya. Nah, um, nah, pertama yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana dia bersilangan, gitu. Apakah di hal-hal yang memang um, Hukum internasional pun masih abu-abu, gitu. Saya ambil contoh, yang apa, ini sempat saya tulis juga di, di paper saya yang saya bilang tadi baru terbit itu membunuh tawanan perang, gitu. Nah di dalam hukum internasional itu kan tidak boleh mem, prinsipnya tidak boleh membunuh tawanan perang kecuali misalnya si tawanan perang itu berbuat kejahatan apa, gitu ya, baru mereka boleh diproses pidana. Sementara kalau dalam apa dalam fikih jihad itu ya asalkan pemimpin merasa ada maslahat dan gak sembarangan juga ya karena kan maslahat itu kan ya salah satu apa ya bagian dari ilmu usul yang serius ya gitu. Lalu memilih untuk membunuh. Nah, di sini saya katakan um, secara zohirnya mungkin sekilas akan nampak bertentangan. Nah, tapi kalau konteksnya dalam Mahkamah, kan kita ya harus membela diri dengan mencari cara, kan seperti itu. Nah, jadi walaupun perbuatan ini tidak bisa dibenarkan dalam hukum internasional, tapi bisa jadi tergak lagi-lagi tergantung sikon, itu masuk kepada pengecualian. Jadi, di dalam uh, hukum itu kita mengenal ada membenarkan atau ada alasan untuk memaafkan gitu. Nah, kan kalau kita membunuh tawanan perang atas dasar maslahat, itu maksudnya apa sih? Gitu. Maksudnya apa sih membunuh tawanan berdasarkan maslahat? Salah satu contoh yang mungkin bisa diberikan ya, itu adalah umpama dapat tawanan banyak. Kita tahu toto musuh banyak yang lagi mau nyerang ke kita. Kalau kita mau kabur bawa tawanan, lambat. Pasti terkejar. Kalau musuh nyerang sambil kita punya tawanan, repot. Kalau tawanannya kita lepas, nanti gabung sama musuh. Perang sama kita. Nah, keterpaksaan itu bisa diargumentasikan menjadi alasan pemaaf dalam konteks hukum internasional. Gitu. Jadi memang um, saya nggak bisa memberikan jawaban yang mutlak ya. Gitu. Jadi kadang-kadang satu memang ada celah di mana kok kebetulan ketemu. Gitu. Nah, kalau misalnya lagi ketemu celah yang kebetulan ketemu, ya itu bisa disampaikan. Karena kadang-kadang, walaupun asalnya bertentangan, tapi ada celah-celah seperti ini, kadang-kadang gitu ya, atau misalnya ada e, ruang penafsiran yang agak luas. Nah, itu mungkin bisa berargumentasi, tapi ketika pada hal-hal yang memang clear, bertentangan yang saya terus terang nggak belum bisa membayangkan apa ya karena kalau menariknya hukum perang ini ya sebenarnya banyak ruang untuk kompromi beda sama kalau ham ham itu berat gitu ya nah uh, saya belum kebayang seperti apa tapi kalau misalnya ditemukan situasi seperti itu um, yang saya pikirkan adalah ya mungkin bisa disampaikan ya inilah syariat kami Lakum dinukum waliyadin kalau mau, mau menghukum kami karena itu silakan itu ya paling mungkin ya mentok di situ. Ini ada beberapa pertanyaan dari saya bacakan saja yang di chat ya. Oke pertanyaan pertama kesepakatan hukum internasional ini apakah ada ketidaksetujuan dengan salah satu negara maju di dunia dan bagaimana cara mereka mentoleransinya itu yang pertama. Yang kedua eh yang kedua, apakah umat Islam di dunia harus memiliki kesepakatan sumber konstitusi hukumnya agar tidak terjadi masalah Kemudian yang ketiga, oke, okay. apakah boleh umat Islam melakukan reverse engineering terkait strategi yang dilakukan oleh musuh secara taktik siasat dalam perang segala cara bisa dilakukan untuk meraih kemenangan bahkan mengeksploitasi hukum internasional. Oke, okay, ada. Silakan. Halo. Oh, ya, yeah. Oke. Okay. Oh, ala, ada Izah. Saya ngomong-ngomong Izah, ada Izah nih. Teman dari Jogja. Ya, jadi pertanyaan pertama adalah ini, kesepakatan hukum internasional ini apakah ada ketidaksetujuan dengan salah satu negara maju di dunia dan bagaimana cara mereka mentoleransinya. Nah, um, hukum humaniter internasional ini kebetulan adalah termasuk hukum-hukum yang Mayoritasnya ya, itu negara-negara itu -negara sudah sepakat, termasuk negara yang maju sekalipun. Gitu ya, jadi um, tidak banyak kontroversi dalam hukumnya. Ya, mungkin akan ada isu dalam penerapan, kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan tafsiran. Um, ya, atau kalaupun ada pelanggaran, mereka biasanya bukan mengatakan mereka nggak setuju sama hukumnya, mereka akan bilang mereka setuju kok, tapi terus apa ngeles-ngeles di faktanya gitu loh misalnya. Tapi untuk normanya sendiri sependek yang saya tahu hukum humaniter internasional itu tidak ada yang menolak. Gitu ya. Secara umum. Meskipun ada poin-poin kecil yang mungkin e, ada perjanjian yang nggak semua negara ikut. Cuma sebagian. Contoh bom cluster munition istilahnya, bom tandan. Yang bom yang dia tuh bisa mencurahkan banyak bom-bom kecil gitu loh. Ada perjanjian internasional yang melanggar itu, tapi nggak semua negara ikut itu masalahnya, gitu. Tapi itu kan isu spesifik ya. Tapi yang secara umum mayoritas itu nerima ya, gitu ya. jadi e, tidak ada ketidaksetujuan untuk soal itu. Nah, yang kedua dalam perang sudah dipastikan banyak siasat pembat. Nah, e, pembatasan hukum bisa digunakan sebagai strategi pembatasan jadi strategi. Um, kalau, dal kalau dalam konteks hukum internasional, tipu daya itu tidak ada larangannya, ya. Gitu, asalkan dengan syarat, ada, ada banyak syaratnya, gitu. Kayak misalnya, intinya yang tidak boleh, me apa? tidak boleh me e ber bertipu daya yang sampai kemudian melanggar hukum humaniter internasional, gitu. Ya, kayak misalnya nih, musuh. Menembaki sipil kita, nah, kita nggak boleh membalas dengan menembaki sipilnya mereka, gitu ya. Jadi, kira-kira, misalnya seperti itu ya. Jadi, kalau dalam hukum humaniter itu seperti itu. Nah, sependek yang saya tahu, kalau dalam fikih jihad itu, um, pertama kan ada hadisnya Al-Harbu ah, apa kalau nggak salah matanya lupa, saya cuma intinya perang itu tipu daya tapi yang tidak boleh dilakukan dalam tipu daya itu adalah khianat. Gitu. Yaitu tidak boleh bertipu daya dengan mengkhianati perjanjian. Nah, nah di sini kan kemudian jadi masuk hukum humaniter ya, kalau negara muslimnya ikut perjanjian tersebut. Gitu. Nah, tapi kalau tidak ada perjanjian bagaimana? Nah, memang ada hal-hal yang kemudian dikecualikan kalau balas. Kayak tadi sempat saya cerita tentang al-muslah Mutilasi itu kan boleh tuh. Atau ini, misalnya boleh atau tidak menggunakan api dalam perang. Ternyata ulama tuh berkhilaf tuh. Nah, Imam Al-Syafi'i kalau saya nggak salah dalam apa dikutip di Bidayatul Mujtahid, beliau mengatakan itu nggak boleh kecuali musuh duluan tuh pakai api. Baru nanti kita boleh gantian apa balas pakai api. Jadi memang um, ada hal-hal yang asalnya nggak boleh tapi jadi boleh kalau um, oh. jadi boleh kalau misalnya ternyata lawannya duluan, jadi kita nggak, uh, wallahu alam nampaknya kita nggak bisa. Oh ya, cuma agak mantul ya suaranya jadinya tadi. Oh sekarang nggak ya? Oke. Okay. Ya. Nah, um, jadi mungkin harus di breakdown satu-satu isunya gitu. Nggak nggak bisa ada. Asas umumnya boleh atau enggak, kalau bales mungkin itu maksudnya ya reverse engineering ya gitu. Nah, berikutnya um, ad, adalah, nah, apakah umat Islam di dunia harus memiliki sumber konstitusi hukumnya agar tidak terjadi masalah? Nah, ini, nah, ini pertanyaan yang sangat berat ya gitu. So, mungkin kalau dari saya, singkatnya gini aja: nomor. satu umat Islam harusnya bersatu. Itu, itu nomor satu ya. Itu harus gitu ya. Kedua adalah ya umat Islam ya harus bersumber dari Quran dan Sunnah nomor satu. Ya itu dulu yang saya pribadi yakini itu pasti benar. Yang debatable adalah sumber konstitusi hukum. Karena kalau kita bicara konstitusi kita bicara sebuah hukum positif. Nah baga bagaimanakah sebuah sistem hukum kodifikasi dalam hubungannya sama syariat Islam. Nah, ini pakar banyak berdebat nih. Ada yang mengatakan bahwa produk hukum positif sebagai salah satu imbas dari nation state model itu sebenarnya membatasi ruang geraknya syariah itu. Gitu. Jadi ketika Turki Utsmani e, mulai menggunakan kodifikasi hukum Al-Majallah itu dianggap sebagai salah satu kemunduran menurut sebagian pakar karena syariat itu semestinya tidak diterapkan ala model nation state kodifikasi begini. Meskipun sekarang ya realitanya adanya begini ya. Ya ya mau gimana lagi? Tapi jadi kayak lebih ke mau gimana lagi gitu. Tapi ada sebagian yang mengatakan ya oke. Okay. Tapi poin saya adalah beda bahasannya apakah kita harus ada satu konstitusi itu satu bahasan dan apakah kita harus ikut Quran dan Sunnah itu satu bahasan lain. Kira-kira seperti itu ya Mas ya. Itu tiga. Um, terus reverse engineering, oh itu udah masuk ke pertanyaan sebelumnya ya. Ya mungkin itu jawaban dari. Ini ada banyak sih pertanyaan di sini campur sama iya campur sama masor. komen nggak maksud dari yang lain juga ini misalnya ada yang tanya ini Hindu Kristen Buddha, Yahudi gitu iya itu menarik juga itu mungkin mau dijawab sekalian boleh ya, jadi... boleh silakan ya. Um, gimana ya pertama saya soroti Kristen dulu menariknya ya ketika dikatakan bahwa dalam diskursus hukum internasional, hukum internasional itu banyak dikritik, sebenarnya antara lain yang dikritik itu adalah Kristen. gitu. Meskipun kita bukan bicara ini sebagai ajaran Kristen, tapi kan kita bicara apa ilmu dan hukum yang eurocentris itu kan dari masyarakat Kristen. Gitu loh, karena identitas Eropa Kristen itu kan satu ini ya. Maksudnya dianggap satu kesatuan gitu. Jadi se, um, kalau suara dalam hal hukum Kristen saya nggak ketemu, tapi pengkaji-pengkaji etika yang berhaluan nasrani yo ada, gitu ya. Nah terus um, Yahudi saya belum dengar. Hindu-Buddha ad, ya ada yang mulai mengkaji, pakar-pakar dari India, gitu. Antara lain Profesor Prabhakar Singh dia tuh antara lain karyanya dia dalam hukum internasional kritis itu adalah nilai-nilai Hindu apa gitu yang Hindu India apa ya mungkin bisa dipertimbangkan gitu tapi belum ada saya temukan yang sesolid Islam ya ini yang menurut saya masih kecil, sedikit pun ini udah lebih banyak daripada agama yang lain salah satu alasannya dua alasannya adalah satu khazanah hukum kita jelas lebih banyak gitu ya karena apa? Wallahu alam. Cuman nampaknya Hindu-Buddha itu hukum itu bukan fokus mereka, gitu. Dan yang kedua adalah Islam adalah sebuah legal family, keluarga hukum yang lumayan establish di banyak negara. Walaupun susah untuk cari yang lengkap ya. Tapi secara praktek itu ada. Jadi suara Islam emang yang paling kencang sih. Tapi yang lainnya banyak yang ngomong juga. Yang lain itu ya nggak cuma agama, feminis. Marxist, gitu. Suara ada yang melabelnya African Voices, suara Afrika, Chinese, kayak gitu. Ya, jadi apa kita nggak bisa mengkompartemenkan hanya agama di sini? Ketika bicara tentang kritik hukum internasional itu semua kelompok-kelompok ini bercampur baur memang. Amerika Latin, tuh. Kira-kira begitu. Tanya apa gitu. Baik, kita ke offline dulu. Dari peserta offline mungkin ada pertanyaan, silakan. Atas nama siapa? Pak Sutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali saya sebagai santri yang kalau ngaji di kitab-kitab fikih -kitab itu ya pasti bicara tentang tohara, sholat, zakat, puasa dan seterusnya. Dan biasanya para kiai ketika sudah sampai di akhir kitab ya kitab jihad, kitab jinayat. Pembacaannya hanya pembacaan sekilas saja gitu. Jadi kalau hari ini misalnya e, kajian dari kaum muslimin mana tentang fikih atau hukum humaniter internasional dan seterusnya, mungkin salah satu jawabannya ya bagaimana akan banyak gitu. Karena ngajinya itu ya fokusnya mungkin lebih banyak ke fikih ibadah, tohara, arah salat. Apalagi perdebatan kita ya tentang itu saja gitu perdebatan tentang apa namanya uh, kunut lah macam-macam gitu, nggak ada perdebatan tentang hukum humaniter ini gitu di dalam uh, internal umat Islam itu sendiri. Maka barangkali tentang pengkaderan tadi yang perlu para santri ketahui adalah uh, menarik kali saya baca di sini tentang tadi juga sudah disebutkan bahwa Bani atau Muhammad bin Hasan Bani itu diadopsi pemikirannya bahkan dijadikan sebagai kayak bapak fondasi daripada hukum internasional seperti itu ini kalau santri tahu mungkin akan lebih membuat mereka tertarik dengan fikih itu sendiri secara lebih dalam gitu. tidak hanya di awal-awal gitu apa nah, pertanyaan saya adalah barangkali ada buku-buku yang membandingkan antara hukum Islam hukum Barat terus eh, adopsi para hukum-hukum Barat terhadap hukum-hukum Islam dan seterusnya yang koleksinya cukup banyak seperti itu sehingga ternyata hukum Islam dipakai di sana gitu buku-buku apa saja kira-kira itu yang pertama kemudian yang kedua saya ingin penasaran terhadap hukum humaniter internasional itu kira-kira memberikan sanksi apa kepada para pengkhianat perang konteksnya mungkin bisa dikaitkan dengan Bani Quraidoh tadi yang dibahas bahwa ketika Bani Quraidoh berkhianat Islam memberikan hukuman mereka semuanya yang jumlahnya ratusan itu dipenggal laki-lakinya itu. Nah, kalau hukum humaniter internasional, ketika terjadi pengkhianatan seperti itu, apakah juga ada sanksi yang sudah tertulis di dalam hukum humaniter internasional dan kira-kira sanksinya apa gitu? Mungkin itu saja pertanyaannya. Oke, baik terima kasih. Nah, ini uh, pertanyaan yang sangat menarik ya. Nah. Um, kalau ditanya bacaannya seperti apa, apa yang kira-kira untuk membandingkan, uh, mungkin saya cerita sedikit. Saya itu bar, uh, juga baru menerbitkan artikel di di jurnal al jamiah uh, Win uh, Sunan Kalijaga di akhir 2022 kemarin. Apa yang saya tulis itu adalah tentang betapa tidak update nya literatur hukum Islam dan hukum internasional. Jadi memang agak apa agak susah karena saya ada beberapa rekomendasi yang akan saya sebutkan sebentar lagi insya Allah masalahnya adalah mereka ini nampaknya ya sebagian besarnya itu sangat menguasai syariatnya <tuh> 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 tapi tidak terlalu menguasai hukum internasionalnya masalahnya itu gitu Nah, makanya, ini yang ya, wallahu alam lagi coba saya ikhtiarkan gitu. Kalau mau literatur yang lain, yang yang seperti itu, antara lain nomor satu yang bahasa Indonesia ada hukum internasional Islam. Saya lupa judul lengkapnya, tapi oleh uh, Syekh Ahmad Azhar Bashir rahimahullah gitu. Itu bukunya tipis sekali, bukunya tipis di latar belakangnya literally beliau tulis maaf saya nulisnya buru-buru karena mau dipakai untuk diktat kuliah gitu. Tapi itu buku yang apa bagi saya sih ya yaitu sangat-sangat umum sangat-sangat dan -sangat, Ashar Ahmad ba ah Ikhtisar Hukum Internasional Islam. Kecil bukunya, kalau nggak salah saya beli 7.500 7, apa ya? Gitu. Ya, itu mungkin untuk ya mungkin sedikit pengenalan gitu ya tapi ya lagi-lagi itu sangat-sangat umum. Terus ada lagi buku dari uh, Sheikh Ali Ali Mansur. Beliau dari Al Azhar. Beliau menulis buku Ali Ali Mansur. Uh, dan iya itu alinya dua kali bukan salah ketik ternyata betulan namanya Ali Ali Mansur judulnya syariat Islam dan hukum internasional umum. Gitu. Terus ada lagi, tak nah cuma itu lagi-lagi tuh apa kayak nggak kenal sama hukum internasionalnya benar. Ini ini kesulitan, kesulitan kita tuh ketika orang mungkin ngerti banget sama syariahnya cuman nggak ngerti sama hukum internasionalnya. Itu yang jadi agak berat. Lalu yang dan ini by the way bukunya mungkin kayaknya adanya mungkin di Shopee kali ya karena udah tua bukunya. Terbitan 73 kalau yang bahasa Indonesianya aslinya bahasa Arab udah saya nggak tahu kapan kayaknya tahun 50-an malah terbitnya itu terus ada yang paling bagus menurut saya dan itu pun terlalu banyak kekurangannya juga sebenarnya kalau mau dari segi ini ya apa yang kita butuhkan ada Muhammad Hamidullah beliau ini Profesor dari India India sebelum Pakistan pecah tapi gitu bukunya judulnya Muslim Conduct of State gitu. Nah, dan mungkin yang terakhir saya rekomendasikan adalah buku judulnya adalah Mukadimah Fikih Siar yang nulis saya. Nah, nggak tahu di, di, sini masih ada stoknya nggak? Di sini dijual, gitu. Dan FYI itu 100% profitnya adalah untuk Yayasan Bentala, gitu. Mungkin sebagian untuk insis juga karena kan yang jual insis. Kalau masih ada stok saya nggak tahu. Jadi mungkin itu ya beberapa yang apa, bisa saya rekomendasikan. Nah, pertanyaan kedua, sanksi apa kepada pengkhianat perang? Nah, ini um, ada dua bagian jawaban ini. Jawaban yang per, apa, bagian pertama adalah hukum humaniter tidak memberikan sanksi untuk pengkhianat perang karena dia tidak mengatur masalah khianat yang seperti itu. Intinya, jadi kan tadi kan hukum humaniter internasional itu kan kayak lebih kepada siapa yang boleh diserang, siapa yang tidak boleh diserang, kan kan itu. Jadi ada sanksinya itu ya buat yang model begitu aja. Nah, tapi kalau ada lagi perang nih misalnya, lalu ada yang berkhianat seperti itu, itu urusannya hukum nasional. Jadi misalnya Indonesia ya, kita lagi perang gitu. Nah, tiba-tiba ada satu pasukan yang tiba-tiba berkhianat. Mereka sangat bisa dihukum menurut hukum Indonesia, bukan hukum humaniter. Jadi beda hukum. Gitu ya. Jadi kayak uh, maksudnya kayak, ini maksudnya supaya jangan salah paham nanti takutnya begini. Ini tahu undang-undang anti narkoba kita. Kita kan punya undang-undang anti narkoba ya. Terus ada orang korupsi, hukumannya apa? Yang nggak ada di hukum narkoba. Wah, payah nih hukum narkoba kita kok nggak menghukum me orang korupsi kan parah beda undang-undang. Gitu ya Mas ya. Jadi memang untuk pengkhianatan itu bukan hal yang dipikirkan oleh hukum Humaniter, bahkan ya, contohnya ya, kalau ada perjanjian selain, selain konvensi jenewa yang lain-lain tadi itu ya. Kalau perjanjian-perjanjian yang lain itu dilanggar, itu tuh bukan urusannya hukum humaniter, tapi hukum yang lain gitu ya. Jadi mungkin seperti itu jawabannya, Mas. Um, kalau dalam cakupan hukum humaniter ya nggak ada sih, karena hukum humaniter nggak ngatur itu. Oh, kalau hukum nasional, kalau hukum nasional dalam presiden tuh macam-macam ya, dari hukuman mati sampai hukuman penjara, hukuman diasingkan, dan hukuman matiat. Ya. Kalau nggak salah saya baca di sejarah Cina ya itu yang di kalau hukuman mati tuh nggak cuman yang berkhianat yang dihukum mati tapi sampai saat keluarganya di, dibunuh juga gitu itu kalau dalam sejarah gitu iya iya betul kalau itu sih jelas ya itu itu kan um, baru dipermasalahkan itu di zaman sekarang ya gitu kira-kira gitu ya monggo mungkin ada yang mau. Baik, dari Akhwat ada yang mau bertanya? Oh iya, tadi Bapak, silakan. Saya hey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, uh, saya dengan Muhammad Ghazali ya. Tadi yang nanya teman saya itu. Eh, eh berbicara mengenai dari tadi kan komparasi antara hukum Islam dengan hukum humaniter internasional, padahal mungkin yang lumrah di teringat masyarakat itu hukum internasionalnya tanpa humaniternya ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu adalah eh, kalau untuk sekarang mungkin untuk untuk zaman sekarang mungkin Hukum Islam itu tidak e, terlembagakan ya dalam artian tidak ada lembaga resmi yang membackingi hukum Islam seperti zaman dulu ada khilafah. Nah, untuk si hukum humaniter internasional ini dia apakah hanya sebatas kesepakatan-kesepakatan beberapa anggota ya tertulis tentu saja pasti ya. Hukum humaniter ini tertulis kan ada bukunya kan? Ya kan? Apakah ada lembaga internasional yang membackingi ya berjalannya si hukum humaniter internasional ini? Contoh misalkan ya, oh ini hukum humaniter nih harus dilaksanain nih, ya, kalau enggak ntar ada ya United Nations misalkan ya atau Dewan Keamanan PBB lah ya yang ngegebuk orang yang tidak melaksanakan hukum humaniter. Internasional nah, apakah seperti itu? Nah, itu aja sih pertanyaan saya. syukran. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, maaf, uh, mau tanya klarifikasi. Ini pertanyaannya adalah: siapa yang membacking hukum humaniter atau hukum Islamnya? Hukum, hukum humaniter? Oh iya, <tuh> <tuh> oke, okay. baik. Aduh, sayangnya nih, ini ya orangnya lagi nggak ada. Itu di belakang, itu ada bekas mahasiswa saya yang ingat tadi saya cerita tentang ICRC lagi magang di sana gitu dan ya dan saya ngajar dia juga untuk hal itu tadinya pengen saya tes suruh dia jawab cuma orangnya malah ke toilet kayaknya tuh pak ya ntar kalau udah balik inget kita siksa dia nah jadi untuk masalah penegakan ya ada banyak sekali ada banyak nomor satu adalah Hukum humaniter itu salah satu yang dia suruh selain memberikan norma. Itu juga adalah memberikan sistem akuntabilitas. Jadi mereka mewajibkan negara-negara yang sudah mengikuti perjanjian ini. Jadi kayak selain mematuhi norma-normanya, tapi juga untuk membuat sistem. Jadi ad, satu misalnya dibuat undang-undangnya. Yang kemudian kalau ada yang melanggar, bakal dihukum oleh negara itu sendiri. Karena kalau logikanya dalam hukum internasional itu ya, kalau ada pelanggaran yang ngurus negaranya sendiri dulu. Gitu, itu nomor satu negaranya sendiri. Jadi ada hukumnya, ada mahkamahnya. Misalnya kalau di kita ada, ada mahkamah militer. Gitu. Terus ini harus masuk ke dalam kurikulum pendidikan akademi militer dan akabri. Misalnya. Jadi kalau ditanya siapa lembaga yang menunjang itu ya nomor satu negaranya sendiri baik dari sistem hukumnya bahkan dalam sistem militernya dia kan ada ini ya tugas komandan dan komandan itu kan berjenjang sekali ya mulai dari komandan unit komandan peleton komandan kompi dan dan seterusnya ke atas itu kan punya tanggung jawab terhadap bawahannya tuh mereka tuh bukan hanya bertugas untuk nyuruh-nyuruh tapi memastikan disiplin di anggota-anggotanya jadi mereka akan punya tanggung jawab kalau ada yang misalnya Um, berpotensi melanggar hukum perang, karena kadang-kadang bau-baunya kelihatan tuh, gitu kalau mau macem-macem, mereka harus siap nodong gitu, siap, eh enggak ya, enggak boleh, harus mencegah, atau kalau ternyata kaderullah kejadian, harus diproses hukum gitu, jadi nomor satu adalah sistem pengawasan internal di militer itu sendiri, perjenjang jabatan gitu, itu nomor satu kedua tadi mahkamah ya Ketiga, um, kita punya satu negara dan negara lain. Jadi tanda kutip peer pressure. Jadi negara satu dan negara lain memang memang biasa suka mendorong-dorong supaya negara lain, buat kamu patuh dong. Gitu. Walaupun nanti akan ada isu, kamu sendiri nggak patuh. Misalnya kayak gitu. Iya. Ya. Tadi ada pertanyaan menarik tuh di apa apa di zoom itu apakah ini hukum cuman apa bahasa basi doang gitu. Tapi kenyataannya ini hal yang menarik mungkin susah diterima orang ya. Tapi mayoritas hukum internasional itu dipatuhi. Saking yang nggak patuh itu menyakitkan sekali. Gitu. Rame diberita. Tapi kalau lagi patuh, apa yang diberitain? Gitu, ya. Mayoritas itu patuh loh sebenarnya loh. Gitu. Itu itu satu hal yang menarik. Jadi ya itu peer pressure dalam sebuah masyarakat layaknya hukum adat, ya kan? Kan yang menekan orang untuk mematuhi adat itu kan ya sesama masyarakat kan? Itu. Di hukum internasional juga gitu. Lalu ada lembaga-lembaga yang se seperti ICRC tadi, mereka itu yang mengamati jalannya perang, memberikan rekomendasi, memberikan laporan dan sebagainya gitu. Lalu kalau udah urusan pidana, walaupun ini apa banyak Tak banyak formalitasnya, ada mahkamah pidananya, ada mahkamah internasional yang negara lawan negara, ada PBB yang paling tidak tugasnya itu adalah ya kalau ada yang mulai terindikasi melanggar itu langsung kena teguran keras. Ini saya tuh nggak suka yang belain PBB ya sebenarnya ya, cuman kalau kita ngeliat dari mayoritas konflik di dunia, PBB itu sebenarnya ini kok ya bukannya jelek semuanya gitu, gitu. Ada banyak juga dia yang dia berhasil mendamaikan, misalnya. Banyak juga. Saking yang gagal itu menyakitkan aja gitu. Dan walaupun kalau in secara umum saya sih ya merasa mudoraknya lebih banyak ya sebenarnya PBB itu secara umum gitu. Oh ya, yeah. um, secara umum tuh ya mudoornya banyak, lebih banyak gitu. cuma kalau dalam hal setidaknya perang ya, ya mayoritas kasus. Ya, mereka banyak kok perannya di situ. Jadi kira-kira gitu ya. Nani orangnya balik. <mukin>, tadi mau kita di mau, mau saya tes tentang perannya ICRC. <mukin>, enggak kok, enggak kok. Kira-kira ya, gitu ya, Ustaz ya. Baik, uh, kita ke penanya di uh, room chat. Ini ada pertanyaan dari Kesit Umar Pranoto selalu menarik kalau membicarakan mengenai ICC serupa dengan Geneva Convention ICC ini tidak lepas dari Rome Statue yang secara kontekstual tidak mengaitkan konsensus masyarakat Islam internasional ICC merupakan instrumen yang apabila kita tidak meratifikasinya maka dia tidak akan mengikat pertanyaannya Pertama, apakah masyarakat Islam memerlukan statutanya sendiri atau cukup masuk dalam statuta uh, existing? Yang kedua, apakah ada instrumen internasional yang memungkinkan kita mengkonstruksikan kembali hukum internasional, uh, perang, dan lain-lain? Kemudian, ada uh, pertanyaan juga dari... Abdul Gofar, oh. atlet tembak dan anggota perbakin apakah termasuk kombatan? Kemudian atlet panahan Olimpiade dan tradisional dan anggota klub panahan apa juga termasuk kombatan? Ya, silakan. Hmm. Pertanyaan yang menarik nih. Itu yang apa atlet tembak itu atau atlet panahan itu nanti ada rinciannya lagi atlet tembaknya itu kalau segede saya nanti hukumnya lain apa enggak gitu misalnya. Bisa nembak tapi nggak bisa lari itu kan nanti agak gimana gitu dalam konteks perang. Anyway, nah ini pertanyaan menarik ya. Apakah masyarakat Islam memerlukan satunya satu tanya sendiri atau cukup masuk dalam satu tanya existing? Nah ini menarik pertanyaan ini karena yang ditanya bukan pengadilan sendiri. Tapi statuta sendiri, Apakah terus, makanya saya nggak tahu nih apakah sebenarnya maksudnya pengadilan sendiri atau pengadilan yang sama tapi statutanya lain. Gitu, nah ini, makanya ini, uh, sorry ya, karena kadang, kadang, kalau nanya sama orang hukum itu sebelum jawab pertanyaannya tuh kita riwuh sama pertanyaannya, segitu. So <tuh> nah, cuma begini, um, pertanyaan kalau satu ya, saya sih lebih berpikir bahwa kalau umat Islam menzolimi orang, atau kita yang dizolimi orang, idealnya tuh yang ngurus ya kita sendiri gitu loh. Gak perlu kita minta tolong sama yang lain. Itu menurut saya idealnya seperti itu. Dan by the way ICC itu juga sama logikanya. Jadi sebenarnya ICC itu perannya silakan kalau ada yang mau baca statuta Roma namanya. Itu konstitusinya ICC. Pasal 17. Itu seintinya dia hanya boleh dibawa ke ICC kalau negara yang bersangkutan tuh nggak mau atau nggak bisa ngeproses sendiri. Jadi memang fokusnya itu yang penting negara dulu, karena hakimnya nggak banyak di sana tuh sumber daya terbatas, gitu ya. Jadi idealnya itu lebih kepada harus kita urus sendiri dulu. Nah, cuma, nah ini satu isunya tadi kita emang umat Islam dalam syariat dalam uh, dalam syariat Enggak ada hadisnya atau Quran yang ngomong kalau misalnya pakai bom terus bablas kerugiannya hukumannya apa gitu kan enggak ada gitu. Ya, nah ini perlu kajian-kajian yang lebih banyak gitu. Kajian-kajian lebih banyak untuk merinci kalau kalau ini kalau menurut saya, soalnya kalau ngelihat kitab-kitab fikih yang zaman dulu kayaknya dia rinci sekali ya itu membahas beraneka ragam isu gitu. Sangat rinci. Kalau sekarang cuman kaedah-kaedah umum aja gitu, kayaknya agak gimana? Padahal kayak perang makin kompleks, gitu. ya Jadi per minimal nomor satu perlu kajian yang lebih mendalam dulu, gitu. Kalau misalnya mau bikin lembaga sendiri, gitu. Kalau mau bikin lembaga sendiri atau di dalam hukum domestik masing-masing, cuma kalau belum punya, ya. Um, nah ini poin penting kalau tidak ratifikasi tidak mengikat, gitu. Nah harapan saya adalah negara Muslim yang tidak meratifikasi, kalau kalau terjadi sesuatu, Naudzubillah, ya adil lah, proses yang benar, gitu. Kalau misalnya nggak benar terus dunia bereaksi, itu tidak ideal. Cuman ya mau gimana, ya kan gitu. Bukannya kita senang juga, gitu. Ya sedangkan kalau misalnya sudah terlanjur ratifikasi, art nah artinya kan akan diproses tuh. Nah saya pikir ya ya gimana lagi kalau udah terlanjur di proses. Tinggal gimana caranya ada ikhtiar dari berbagai kalangan. Gimana supaya nuansa Islamnya itu bisa ada lah. Ini kan memilih mudarat yang teringan ya konteksnya gitu. Entah itu para ulama menyampaikan kepada ICC gini loh perspektif syariah tentang isu yang ada. Atau dari negaranya sendiri yang minta kalau bisa hakimnya minta yang muslim. Ada yang muslim hakimnya di ICC itu. Misalnya kayak begitu. Kalaupun nggak bisa semuanya, mayoritasnya lah. Kalau nggak boleh, ya satu lah. Gitu. Misalnya gitu. Jadi ada banyak yang bisa diikhtiarkan dalam status quo. Gitu. Yang jelas solusinya nggak ada yang singkat. Nah, terus apakah ada instrumen internasional yang memungkinkan kita untuk merekonstruksi merekons kembali hukum internasional? Ya paling ini sih. Kalau ada yang bisa ngomporin PBB buat bikin forum negosiasi ulang, ya bisa aja terjadi cuman kelihatannya enggak. Maksudnya sulit untuk mencari urgensi untuk itu apalagi kalau untuk hukum perang. Nah, ini antar isu mungkin beda. Kalau hukum perang, sependek yang saya pahami, mayoritas sekali itu sejalan aja sama syariat sebenarnya. Mungkin yang akan lebih diperlukan adalah misalnya syarah Konvensi Jenewa gitu loh, misalnya. Jadi uh, uh, dan mungkin di sini kita ada yang sebagian yang di <tuh> dibantah sebagian yang apa tuh nggak apa-apa gitu loh ya karena mayoritasnya kelihatannya itu sesuai dengan syariat sependek yang saya kaji ya dalam banyak hal banyak sekali hal gitu loh rincian-rincian yang akan banyak masalah ya kayak tadi isu masalah polisi gitu ya isu masalah polisi tentara cadangan itu nggak ada di konvensi konvensi Jenewanya soalnya itu ada di kebiasaan internasional gitu. Nah, ini mungkin bisa ada pembahasan lagi. Gitu, misalnya. Ya. Jadi untuk merekonstruksi apa instrumennya mungkin susah, tapi mengkonstruksikan bagaimana menafsirkannya. Nah, itu masih ada peluang kalau untuk hukum perang. Tapi kalau HAM misalnya, tapi ini perlu sesi sendiri ya. Menurut saya negara-negara Islam keluar aja lah dari konvensi-konvensi itu bikin sendiri. Gitu. Nah terus ini pertanyaan masalah atlet tembak. <laughs> Anggota perbakin masuk kombatan. Semua ini kalau dalam hukum humaniter tidak. ya Kecuali atlet utusan TNI ya. Itu lain ceritanya. Gitu. Tapi enggak, mereka bukan kombatan. Nah, tapi kalau dalam syariat gimana? Kalau nampaknya sih kalau dalam sependek yang saya kaji ya, selama mereka laki-laki sehat masuk kombatan. Atlet panahan atau bukan. Gitu kan. Nah tinggal gimana kalau misalnya negara Islam yang sudah meratifikasi konvensi Jenewa, nanti gimana tuh? Gitu. Ya, nah makanya jadi dialektikanya itu nggak seder, sederhana, gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, eh, terima kasih atas jawaban-jawaban yang mencerahkan dari narasumber kita, Dr. Fajri Mataati Muhammadin. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sampai juga di penghujung acara, eh, mengingat waktu juga sudah memasuki waktu sholat zuhur. Dan eh, pada intinya adalah seperti tadi pepatah. Eh, dalam bahasa Latin ya ipsi societas Ibi ius, bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Termasuk juga masyarakat internasional dalam hubungannya antar negara baik dalam masa damai maupun dalam masa perang juga di situ ada hukum. Baik eh, marilah kita akhiri kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin alamin. Subhanakallahumma ilaha ila anta, wa ilaha wa Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu sekalian dan juga terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada uh, Dr. Fajri Mataati Muhammadin atas presentasinya yang mencerahkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.